Nah, assalamualaikum sahabat semua, jumpa lagi bersama saya Rupiah Malah ya. Untuk video kita kali ini saya mau tulisannya ya, soalnya semalam Rupiah Malah sudah kontak 3 kali dia bilang ya. Soalnya ini banyak air dari sini yang mengalir, tengok tertumpah. Masih tumpah. Jadi saya ini sudah saya ketatkan, jadi saya pikir ini mau diketatkan sama ini. Nah, saya pun mau cari kuncinya dulu ya. Ini kebesaran. Tepi. Nah, itu Bapak Dermala sudah ambil kuncinya, sahabat semua. Pelan. Enggak langsung. Ini telur bin aku. Karena di sini tengok sahabat semua, keluaran airnya. Karena ini yang enggak simpan air, enggak ada tabungannya kan, Pak? Iya, ini kan yang biasa kita. Jadi semalam saya kira airnya sudah habis, jadi saya mau buka yang warna biru itu sahabat semua. Terus kontak satu kali, saya pikir bukan kontak, jadi lagi saya sentuh sahabat semua, terlempar saya. Masih baik terlempar kan, kalau nggak terlempar udahlah menenggol. Enggak penerawannya ya kan sahabat semua, kamar mandi ini pun ada juga orang meninggal, dia jatuhnya di kamar mandi kan. Betul juga kata Kak Ros, Pak Nir. Memang kamar mandi ini rawan, kalau kan licin. Lagi keramik kan. Susah ya sahabat semua mau buat. Nih saya suruh langsung suami betulkan karena takut anak-anak ya kan. Nggak bisa. Barang-barang yang semalam itu kita beli ya sahabat semua. Ini sepat sabut mandi. Ini dia ya. Saya sudah beli juga sahabat semua, enggak tahan saya juliti orang karena periuk saya itu katanya ini. Kan memang dasar dari kebun ya kan. Kita bawa ke rumah. Mau buat apa kan? Oh. Pak tengah mumpung di sini, tadi diiring suruh buatkan tempat ini ya, ya sahabat, karena buat seperti ini lebih paham Pak tengah daripada saya ya. Jadi kami buat belajar. Oh, tempat sapu lidi ya sahabat semua ya, supaya sapu lidi mama kena hujan. Iya, kalau di dalam takut ditarik anak-anak katanya. Seperti ini nanti kita pasang atap. Oh. Iya. Beli atapnya 3 pun dah cukup itu, Pak. 5 lah. Tempat sapu lidi biring ya sahabat semua. Ini pintu yang itu hari di tengah-tengah.
Ini kita sudah buka karena kan nggak baik juga sebab ada kamar satu. Nanti kita lihat hasilnya ya sahabat semua, tapi nanti kalau bagian atapnya mungkin nanti petang lah baru dipasang ya kan Pak Nir. Iya. Masih baik ada bahan-bahan Kak Sri itu hari ya kan. Iyo jahe saya ini. Ini batu-batu yang semalam itu kita keruk, apa yang kita keruk sumur sahabat semua ini. Ini kayu-kayu ini memang sengaja kita simpan supaya mana tahu kan kita bakar-bakar ikan macam itu nggak perlu beli arang ya kan, tinggal beli sedikit saja sudah bisa. Nah, lepas kerja saya sudah sediakan. Untung kamu kontak anda yang kamu tukar kerja ke sana. Bilangnya pula saya untung saya kontak. Susah kontak kau untung ke. Anda yang getar-getaran nah anda mandai-mandai. Kau yakin getar ni. Kau tak kena kukuit tak dari gue. Rar, ni nami. Tan di mer, ni apa kahanda ni Pak Nir? Saya gemek, yakin kau tak aku etek sebab lama gugu. Terus demo aku pusing orang ramai sebab aku mana. Sendok ulin tadi. Sentuh aja rar, ni nami. Gua bentar, bas di nama mana. Ade. Ade. Itu kamu buat kunci nak tahu ni. Bukan duit tak kari. Minta kawan tak nilai mau apa kali. Kau dah makan aku? Kau tak ada video aku. Kau tak ada video aku. Biasa lah tetangga Pak Yapi, sebenarnya dia aja ya. Kamu kopi doang, aku dan Jili akan. Enak lah.